berat penghancur dan pengoyak. Scrap Metal Shears. Scrap Metal Shears adalah attachment yang diinstal pada eskavator. Berbentuk seperti gunting raksasa yang sangat tajam dan kuat. Berguna untuk memotong dan mengoyak logam seperti besi dan baja. Umumnya banyak dijumpai di tempat pemotongan dan industri daur ulang besi dan baja tua, barang rongsokan, dan lain-lain. Rock wheel atau drum cutter. Drum cutter merupakan implement eskavator, di mana rodanya dilengkapi dengan gerigi tajam pada bagian tepinya dan diputar oleh motor hidrolik untuk mengoyak batu, beton, atau tanah yang keras. Alat berat dengan jenis ini dapat dipakai untuk pembongkaran, penggalian, pembuatan terowongan, dan aplikasi lainnya. Mulcher. Mulcher adalah alat pengoyak, pencacah, dan pemotong pohon, kayu, semak belukar, dan lain-lain. Alat ini mudah dipasangkan pada alat berat apa saja, seperti eskavator, traktor, maupun skid steer loader. Pada pembukaan dan pembersihan lahan, mulcher sangat banyak digunakan karena efektif membersihkan tanpa harus melakukan pembakaran hutan. Pulverizer. Pulverizer adalah attachment eskavator yang memiliki bentuk seperti rahang dengan banyak gigi-gerigi di dalamnya. Memiliki satu rahang tetap dan satu rahang bergerak. Baket ini bekerja menghancurkan, mengoyak dan menggerus batu dan beton dari yang berukuran besar hingga menjadi hancur dengan cara memasukkan material tersebut ke dalam mulut dan menggigitnya. Stump Removal. Reaper. Reaper merupakan jenis alat tambahan pada eskavator yang berfungsi mengupas, merobek, dan mengoyak lapisan tanah keras, bebatuan, tebing, dan permukaan keras lainnya. Bentuknya yang seperti cakar kuku, dilengkapi vibrator yang bergetar agar lebih mudah menancap dan mengupas material keras tersebut. Demolition Excavator. Alat berat penghancur dan pengoyak ini mempunyai lengan dan boom yang sangat panjang dengan multiprosesor di bagian ujungnya. Alat berat ini merupakan salah satu jenis eskavator yang khusus digunakan untuk proses pembongkaran. Lengannya yang panjang hingga puluhan meter berfungsi untuk meraih ketinggian dan menghancurkan gedung bertingkat tinggi. Wrecking Ball. Wrecking Ball adalah sebuah bola baja yang berat dan kuat. Biasanya digantungkan dengan tali atau rantai baja pada bagian ujung kren atau eskavator.
Bola baja ini diayunkan dan dibenturkan berkali-kali pada bangunan usang atau reruntuhan batu dengan tujuan untuk menghancurkan dan mengoyak bangunan tersebut.